Saya ada di dalam pembahasan serial kota-kota penting di Alkitab, dan hari ini kita akan membahas mengenai sebuah kota, yaitu Bethel. Kejadian 31 ayat yang ke-13. Firman berkata, "Akulah Allah yang di Bethel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernazar kepadaku." Saudara, Bethel artinya rumah Tuhan. Bethel. Dan di rumah Tuhan inilah Tuhan menampakkan diri kepada Yakub dan memberikan kepada dia tuntunan yang luar biasa. Dan Yakub, di posisi Yakub, memberikan tugu korban persembahan dan juga bernazar kepada Tuhan. Bethel adalah saat teduh Anda. Bethel adalah saat Anda berdoa. Bethel adalah saat Anda bersekutu dengan Tuhan dan secara khusus. Dan lihatlah, berikanlah korban, berikanlah nazar, dan berikanlah segala sesuatu kepada Tuhan, tanda engkau menyerahkan hatimu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menuntun Anda, sama seperti dia menuntun Yakub. Dan kehidupan Yakub yang walaupun lika-liku, namanya drama kehidupan, tetapi ada Tuhan di dalamnya dan ujungnya menuju kemuliaan. Jangan pernah keluar dari Bethel Anda, dari saat teduh, dari semua perenungan Anda terhadap Tuhan dan firman Tuhan. Dan lihatlah, Tuhan sendirilah yang akan menuntun Anda. Jangan pergi dari Bethel, tetapi berjumpalah dengan Tuhan di sana.